Apalagi Allah Ta'ala,
mempelajari anak itu. Ada yang lebih dominan menangkap dengan hafalannya, dengan telinganya, dia bisa potensi yang besar di dalam pendengarannya. Ada juga dengan visualnya, dengan matanya, dengan gerakannya, dan seterusnya. Sehingga anak kita punya kemampuan yang beda-beda. Pada akhirnya nanti hafal yang menulis dia dan akhirnya membaca Quran yang bisa dengan sempurna. Maka kalau nanti anak-anak bapak yang kami dulu itu dapat selembar kertas, tolongnya dapatkan misalnya surat Al-Isra, surat Al-Fatihah, tolong dibantu di rumah. Karena itu akan kita tampilkan di dalam kegiatan Islam Merah itu sebagai bagian dari syiar kita dan sebagai bagian daripada menyenangkan hati anak-anak. Anak-anak kalau tampil, insya Allah senang dan dengan senang ini dia akan lebih semangat di dalam dia menghafal dan belajar dari bacaan-bacaan Al-Quran itu sendiri. Anak-anak sudah dikasih tahu bahwa sebenarnya hadiahnya apa, Pak Ustaz dan Ustaz. Maka kita akan siapkan sesuatu, katakanlah sebenarnya untuk anak-anak sudah menunjukkan indek. Bahwa masjid ini kan ada anak-anak masjid. Tapi ada anak-anak tangan, tapi rame. Kita tentu berharap bisa mengendalikan kami. Dan ini terbukti pada saat sholat mata-mata mereka dia. Kalau sebelum sholat, ya, ada anak-anak bisa juga. Anak-anak. Maka ada istilah kosong jibril, nah gitu.
Thank you.